wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Supriyono. Saya dari Koramil 04 Banjaragung, Kodim 0426 Tulangombawa. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan atau menyampaikan informasi tentang apa yang saya lakukan, yaitu penanaman singkong. Tentunya ada kiat-kiat khusus agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan di sini yang harus kita siapkan adalah lahan itu harus betul-betul sempurna. Sempurna dalam arti pembajakan, pengolahan lahan itu kita harus sempurna. Jangan sampai lahan kita belum jadi kita langsung tanam. Pemilihan bibit. Bibit di sini banyak para petani itu sering melupakan bahwa pentingnya memilih bibit. Bibit yang usia di bawah 8 bulan tentunya itu kurang efektif atau kurang bagus karena kurang maksimal. Tentunya kita harus memilih bibit yang paling tidak usianya di atas 8 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, bibit yang baik adalah bibit yang mata tunasnya itu rapat. Jangan sampai bibit yang mata tunasnya renggang-renggang tetap kita pakai. Itu pun nanti hasilnya juga kurang maksimal. Jadi pemilihan bibit di sini juga sangat menentukan. Pemotongannya harus rata. Jangan sampai kita motong itu posisinya miring sehingga nanti pengakaran atau pembuatan bakal buah itu tidak maksimal. Karena kalau kita tidak maksimal dalam pembuatan akar atau akar itu tidak sempurna, tentunya singkong juga nanti tidak akan baik atau tidak akan sempurna. Jarak tanam ini sering dilupakan para petani atau mungkin tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan jarak tanam ini sangat berpengaruh untuk hasil. Yang saya lihat di seputaran desa binaan saya khususnya, itu mereka tanam rata-rata jarak tanam hanya 60 atau 50 cm. Sedangkan singkong itu sendiri itu bisa berbuah panjangnya bisa 40 sampai 50 cm. Tentunya dengan jarak yang dilakukan para petani itu kurang maksimal, itu menurut saya yang saya lakukan. Dan saya sendiri sudah melakukan ya eksperimen atau percobaan itu jarak tanam minimal 90 kali 90 cm atau bahkan kalau lahan itu memang betul-betul masih bagus 1 kali 1 meter. Dan kenapa bisa demikian? Karena udara atau matahari itu bisa masuk menyinari tanah dan tanah itu tidak terlalu lembab apalagi di musim penghujan. Kalau itu terlalu rapat maka tanah akan sangat lembab dan mengakibatkan kebusukan singkong itu sendiri. Pemupukan yang saya lakukan itu di usia 20 HST atau mungkin 25 HST. Jadi jangan sampai singkong yang kita tanam atau batang yang kita tanam itu terlambat mendapat suplai pupuk. Akhirnya tumbuhnya nanti kurang bagus atau kurang maksimal. Kalau kita pemupukan itu dari usia 20 hari setelah tanam atau 20 HST itu nanti di usia 25 atau 30 hari atau 1 bulan itu saat akar sudah mulai berkembang maka penyiapan atau nutrisi itu sudah tersedia dan siap untuk dimakan oleh pertumbuhan dari singkong itu sendiri. Kalau kita terlambat untuk dalam pemupukan tentunya nutrisi yang diberikan saat usia dini itu tidak terpenuhi, maka singkong itu pertumbuhannya akan lambat. Penyemprotan terhadap rumput juga jangan sampai menunggu rumput itu tumbuh tinggi. Kalau rumput itu tumbuh tinggi, maka singkongnya pun akan ikut berdampak karena obat rumput itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan singkong. Untuk itu, usia yang tepat kita melihat pertumbuhan gulma atau rumput itu di usia-usia 1 bulan. 1 bulan itu sudah pasti pertumbuhan rumput itu harus kita lakukan penyemprotan. Kalau tidak nanti terlalu cepat dia tumbuh atau mungkin sudah rata dengan batang singkong yang kita tanam ini tentunya sangat mengganggu sekali untuk pertumbuhan singkong setelah kita adakan penyemprotan. Lebih dari 3 batang atau sampai 4 batang tunas. Nah, tunas-tunas inilah harus kita pangkas atau kita kurangi atau bahasanya orang kampung itu diwiwil ya kan, agar supaya kita sisakan 2 saja. Kita sisakan 2 di dalam setiap pokok batangnya. Karena apa? Karena kalau batang itu terlalu banyak, batang itu terlalu subur dan lebih dari 2, maka manfaat pupuk atau mungkin pemanfaatan pupuk itu sendiri nanti akan banyak ke batang atau ke daun. Tapi kalau kita kurangin menjadi 2, maka
ini akan lebih fokus, tidak terlalu banyak dimakan untuk pertumbuhan dahan atau pertumbuhan daun itu sendiri. Usia singkong itu 4 bulan, maka pemupukan kedua itu harus sudah kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam batang atau pokok itu sendiri itu sudah mulai tumbuh buah atau sudah mulai bakal buahnya sudah banyak. Nah, disitulah kita pemupukan kedua harus kita lakukan, yaitu dengan memperbanyak kandungan kalium. Karena kandungan kalium itu sangat berfungsi untuk pembesaran buah. Jadi untuk pemupukan kedua kita lebih banyak kaliumnya, atau mungkin biar buah itu semakin bobot atau semakin lebih besar. Jadi di sini yang sering salah dilakukan oleh para petani, khususnya di seputaran saya bertugas, pemupukan kedua juga masih banyak pupuk yang berkandungan nitrogennya terlalu tinggi. Jadi hanya tumbuh subur tetapi buahnya tidak besar atau buahnya tidak bobot atau kurang maksimal. Jadi saya ingatkan kembali lagi, pemupukan kedua di usia 4 bulan wajib kita lakukan, dan perbanyaklah yang mengandung atau kandungan kaliumnya. Di usia 8 bulan itu adalah sudah mulai bagus dan sudah maksimal, ya, artinya kadar ACI-nya, bobotnya secara hitung-hitungannya sudah ketemu. Tapi yang dilakukan banyakkan masyarakat itu di usia 6 bulan kadang sudah dicabut, itu sangat sayang sekali. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, usia panen itu sangat penting. Jadi jangan terburu-buru, kita tunggu sampai 8 bulan. Lebih bagus lagi bisa sampai 10 bulan, karena 10 bulan itu sangat bagus. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada para pecinta singkong, para petani singkong, mari kita belajar, mari kita mencoba hal yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup para petani singkong, dan hasilnya pun akan semakin maksimal. Karena saya sendiri di sini bukan hanya cerita, tetapi saya sudah mempraktekkan, saya sudah menikmati, saya sudah bisa merasakan perbedaan-perbedaan apa yang sebelum saya tahu tentang singkong, dan sekarang saya sudah mendalami dan saya sudah berusaha untuk memperbaiki-perbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini saya tidak tahu. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada para pencinta singkong, para petani singkong, mari kita sama-sama belajar. Saya juga di sini belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, buat diri saya, buat yang melihat video ini, atau buat siapapun, agar pendapatan kita bisa meningkat, bisa lebih baik, dengan tujuannya yaitu untuk ketahanan pangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.